Atas permintaan ramai, kali ini Cik Nam akan share resepi dan cara buat cream puff. Boleh buat berniaga punya. Ada beberapa bahagian dalam video ni, iaitu classic pastry cream, dan daripada situ kita akan sediakan diplomat cream untuk inti ataupun filling. Kemudian Cik Nam akan tunjukkan cara sediakan choux pastry dan kita akan bakar untuk jadikan cream puff. Rasa cream puff ni memang sedap. Kulit yang lembut, inti yang creamy, dah rasa macam ais krim bila makan sejuk-sejuk. Memang puas hatilah kalau dapat makan. Okey, kita akan start dengan pastry cream dulu. Ni adalah klasik custard vanila yang pekat dan creamy, dimasak dengan bahan-bahan seperti telur, susu, tepung dan vanila. Pastry cream ni boleh digunakan untuk hasilkan semula atau recreate berbagai-bagai jenis krim yang lain, dan kita akan hasilkan diplomat cream daripada hasilnya nanti. Cik Nam akan tunjuk kemudian. Kos bahan-bahan lebih kurang begini: susu, esen vanila, telur, tepung gandum, tepung jagung, gula, butter, non-dairy whipping cream, peralatan lain macam piping bag, cling wrap, kos pembungkusan macam kotak, stiker dan kos operasi, contoh macam elektrik ataupun air. Diharap senarai bahan-bahan dan harga ni dapat membantu pada sesiapa yang nak berniaga ya. Dengan jumlah keseluruhan kos ni, kita boleh dapat 50 biji cream puff bersaiz besar. Muat 2 kotak saiz 12 inci x 12 inci. Banyak tu hasilnya. Masukkan susu full cream, jangan guna yang low fat, nanti kuranglah sedap. Periuk, pastikan guna periuk yang tebal supaya tak mudah hangus. Cik Nam akan panaskan susu ni tapi tak perlu mendidih. Dalam mangkuk, pecahkan telur dan ambil yang kuning je, 2 biji. Boleh tambah jadi 3 kuning telur untuk rasa lebih creamy. Tepung jagung, tepung gandum dan gula kastor. Kacau dengan whisk sampai sebati bahan-bahan ni. Tambah garam, penting garam ni supaya krim pastry kita rasa berlemak. Tuang sikit-sikit susu panas suam tadi. Proses ni dipanggil tempering. Kerap kacau sebab kita tak nak telur tu nanti jadi scrambled egg pula. Kacau sampai sekata dan larut. Kemudian Cik Nam tapis, takut-takut ada kepulan. Panaskan balik periuk, api sederhana perlahan. Kacau adunan sampailah jadi pekat. Teruskan kacau, jangan berhenti. Jangan lupa masukkan esen vanila atau ekstrak vanila. Kalau boleh, gunalah ekstrak vanila ataupun paste vanila. Sebab yang tu dari vanila asli, lebih sedap dan wangi. Esen vanila tu perasa tiruan, tapi boleh je guna kalau tak ada yang lain. Boleh tengok adunan makin pekat. Bila dah pekat dan mendidih, ada bubble macam tu, boleh tutup api. Kemudian masukkan butter, yang ni Cik Nam guna unsalted. Lebih berlemak dan sedap rasa pastry cream ni. Kacau sampai sebati, boleh tuang dalam mangkuk. Pada waktu ni, boleh tapis juga ya untuk elak kalau-kalau ada ketulan. Guna plastik wrap, lapiskan atau tutup atas permukaan pastry cream tu sebab kita tak nak permukaan tu jadi lapisan keras bila sejuk nanti. Sejukkan dalam peti sejuk lebih kurang 2 hingga 3 jam. Biar sampai betul-betul sejuk ya. Bila pastry cream dah sejuk, kita akan buat diplomat cream. Untuk inti cream puff, Cik Nam nak pukul guna wire whisk. Boleh guna electric hand mixer juga. Yang ni non-dairy whipping cream. Putar sampai kental, pastikan sejuk. Non-dairy cream ni dibuat dari bahan bukan tenusu. Lebih stabil bila kita putar kental. Boleh simpan frozen kalau tak habis pakai. Texture sangat ringan dan fluffy bila kembang. Nanti rasa macam ais krim. Bila dah kembang macam ni, boleh stop. Keluarkan pastry cream tadi yang dah sejuk. Kacau-kacau sikit biar tak berketul. Kauk masuk cream sikit, gaul sekata. Kemudian tuang masuk balik dalam semua whipping cream dan adun sekata.
Sejukkan balik dalam peti sejuk sementara kita sediakan choux pastry untuk cream puff. Panaskan kuali, tuang air. Unsalted butter. Gula. Garam sikit. Masak sampai bahan-bahan cair. Esen vanila. Tuang semua tepung gandum sekaligus. Kacau sampailah adunan sekata dan bergumpal jadi macam peledum tu, agak-agak 2-3 minit. Nak tahu dah ready ke tak, boleh tengok. Dah ada lapisan keras kerak ni. Tapi kalau non-stick pan, tak adalah kan? Masukkan dough dalam mangkuk mixer. Cik Nong guna flat beater. Pukul adunan. Sebab dough ni panas, kita perlu putar supaya dapat sejukkan, jadi suam-suam sikit. Kalau masuk sekarang, habis masak telur tu. Bila dah sejuk sikit, masukkan telur sebiji demi sebiji. Cik Nong ulang sebiji demi sebiji. Jangan masuk sekaligus. Ramai sangat yang gagal buat adunan ni mengadu kat Cik Nong dulu. Jadi ikut tips betul-betul ya. Jumlah telur pun bergantung pada adunan. Mungkin perlu 3 biji je atau lebih. Susah nak cakap tepat. Bila tengok masih keras, tambah lagi telur. Jumlah semua Cik Nong masukkan 4 biji telur sahaja. Rasanya dah okey. Ha, tengok hasil yang macam ni yang kita nak. Pekat dan licin adunan choux pastry kita. Tak terlalu keras. Cik Nong akan guna piping bag dengan nozzle sekali. Kalau tak ada nozzle pun masih boleh pipe adunannya. Jangan risau. Just gunting kat hujung je. Cik Nong akan pipe atas loyang yang dah sapu margarin. Cik Nong tak lapik kertas baking pun. Pipe adunan ikutlah saiz yang anda suka. Sebab Cik Nong dah habis cepat, Cik Nong pipe besar-besar sikit. Sekali masuk oven je. Pipe lah macam mana pun ya. Tangan keras macam Cik Nong ni, bolehlah cukup-cukup makan hasil. Ambil air, celup jari supaya tak melekat dan tekan-tekan atas tu biar kemas. Oven mesti panaskan dulu ya, wajib. Letak dekat rak tengah, bakar pada suhu 160 darjah Celsius, anggaran dalam 40 minit. Tapi suhu dan masa ni adjust ikut oven masing-masing ya. Yang penting bakar sampai pastry jadi warna perang keemasan. Okey, bila dah siap macam ni, tengok dah kembang jarinya, boleh keluarkan. Sejukkan sekejap sebelum kita masuk inti krim kat tengah. Boleh dengar bunyi kosong kat dalam bila ketuk. Itu yang kita mahu. Cik Nong guna piping bag juga. Nozzle yang simple bulat gini je. Semua dah ready. Apalagi step terakhir yang ditunggu-tunggu, masukkan krim. Tuang diplomat krim yang sejuk tadi. Cik Nong tepuk kat bawah macam ni. Kecil je, agak-agak cukup untuk pipe krim. Pipe lah sampai penuh dan kita rasa cream puff tu dah berat, tak ada ruang kosong. Tak mau kedekut-kedekut, isi penuh. Ada satu lagi cara, boleh potong bahagian ke atas. Guna gunting ke, pisau ke, mana yang mudah. Pipe krim kat tengah, biar penuh keluar ke atas.
dan tutup balik. Cara ni nampak lebih menarik kalau ada parti ke nak hidang atas meja. Hias dengan taburan gula icing. Untuk hiasan yang lebih stabil dan tahan lama, guna snow powder, bukan gula icing. Sebab gula icing tu akan cair nanti. Snow powder tak, dia maintain je nampak serbuk gula. Cream puff ni sedap sangat kalau makan sejuk-sejuk. Kulit cream puff tu tak keras walau kita simpan dah 2 hari dalam peti sejuk. Masih lembut tak liat. Cream tu ada rasa dan tekstur macam ais krim. Kalau nak buat makan-makan, senang boleh buat sehari awal. Pada yang nak berniaga, silakan cuba ya. Cik Enam dah test betul-betul. InsyaAllah rasanya sedap dan hasil memuaskan. Okey, sekian dari Cik Enam. Selamat mencuba. Bye.